Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Cuan Gusti Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update. Oke, kali ini ya menusukannya kemarin kan truk Dina yang tertanam hampir terguling dan didorong oleh ekskavator. Dan hari berikutnya, hari ini pengantaran tanah selamat kalian proses evakuasi truk Dina yang kemarin. Nanti saya pagi bisa jadikan satu video. Dan terima kasih banyak buat dulur-dulur truk Mania Merauke yang sudah turut membantu jalannya proses penimbunan ya penimbunan jalan masuknya di pondok pesantren. Semoga dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, sehat walafiat, barokah, rezeki lancar, tidak ada suatu halangan apapun, pokoknya rezekinya berlipat ganda, amin. Namanya terima kasih banyak. Ya memang namanya truk, supir truk atau supir lainnya pasti ada resiko ya. Juga kita bekerja ada resikonya, ya tetap berhati-hati dalam bekerja. Karena keluarga di rumah sudah menanti kepulangan kita, bisa kumpul bareng sama keluarga. Pokoknya tetap hati-hati dalam bekerja, tetap jaga kesehatan, rezeki barokah, selamat dunia akhiratnya. Oke, pokoknya matur suwun sangat buat dulur-dulur truk manianya Merauke. Matur suwun sangat yang sudah membantu proses pembangunan pondok pesantren ya. Kali ini penimbunan jalan masuk ke pondok pesantren Asifah Sidomulyo. Matur suwun sangat, langsung di cekidot videonya.